Allah tidak pernah berjanji siapa yang kaya akan bahagia. Tapi Allah berjanji siapa yang bersyukur pasti hidupnya bahagia. Walaupun hidup ini tidak semudah membalikan telapak tangan, namun dengan telapak tangan kita mampu berdoa. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, setiap langkah terasa ringan dan penuh berkah. Tidak ada perjalanan yang terlalu berat ketika kita percaya pada kekuatan doa. Bersyukur bukan hanya tentang mengucap kata, tetapi juga tentang merasakan nikmat dalam setiap detik yang berlalu. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya, yang mau berusaha dan berdoa tanpa henti. Hidup mungkin penuh lika-liku dan ujian, tetapi keyakinan pada rahmat Allah membuat segalanya lebih terang. Hidup adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan. Tetap semangat. Jangan pernah berhenti untuk berusaha dan berdoa. Bikin galau orang kota ini, teman-teman. Pasti bikin galau pemandangan di sini ya. Nyantrik ya, teman-teman. Ini tingkat dan di sebelahnya itu pemandangan yang indah sekali, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita nikmati suasana di sini ya. Keindahan alam yang luar biasa. Nikmatnya hidup di desa, teman-teman. Pagi hari bisa melihat pemandangan yang sangat indah, menakjubkan ini ya, teman-teman. Tak lukisan alam ya. Wow, keren sekali teman-teman di sini. Luar biasa keren. Lihat teman-teman ya. Sangat keren sekali, indah sekali teman-teman. Pagi hari yang cerah. Disinari matahari dari timur dan backgroundnya adalah pemandangan sawah dan pegunungan, teman-teman. Luar biasa indah sekali. Ini maaf ya kalau narasinya belepot ya. Pagi yang cerah di desa yang indah, dan itu adalah kegiatan warga di sawah ya. Pagi-pagi udah di sawah, menggarap sawah-sawah mereka, teman-teman. Inilah keindahan alam di desa.